Wes. Erik. Tuh. Cara tradisional Master Hebe mencari ikan dengan jaring bulat ini namanya seser. Nah, ini dia. Dia sambil mancing dia di sini. Ini lama saya enggak di bendungan gerak. Saya enggak cari ikan atau jala. Saya lagi nemenin Master Hebe, Mister Hebe. Oke. Ini kondisinya bendungan gerak sekarang lagi enak ini, bening, jernih. Kalau mancing. Kalau mancing jambal enak itu. Oke. Ini suka mancingnya. Kalau di sini kalau air jernih itu enaknya pakai umpan wader atau anakan ikan nila ukuran 2 jari. Biasanya itu di situ itu banyak itu. Ikan patinnya. Oke, langsung lanjut. Kita mulai, Lur. Mencari ikan bersama Master Hebe dengan di alat serok. Ini main ada rezeki Mister Hebe-nya cari ikan. Oke, mengendap-endap dulu. Bentar itu ikannya di pinggiran itu. Iya, wah, dapat tuh, wah tuh dapat lepas, banyak lagi, sana, dapat ikan macam-macam kecil-kecil, ada pari, ini ikannya agak sepi nih. Betul, yang gede ada baumnya tadi kayaknya kelihatan tadi. Lepas semua itu dapat tuh besar tuh. Dapat. Yes. Inilah kalau lingkungan terjaga kelestariannya, insya Allah ikan akan melimpah. Tapi sekarang agak sepi ini. Oh, tuh banyak tuh. Wih. Tuh banyak. Itu arusnya terus banget itu. Banyak tuh. Nah, kita taruh dulu, kita tunggu dulu tahap yang kedua. Oke, kita mulai tahap yang kedua. Ini di atas ground seal-nya, ini di atas ground seal harusnya lebih deras, harus ekstra hati-hati karena pintunya dibuka nomor 1 dan 2 1 dan 5. Tuh langsung dapat itu. Oh, banyak tuh kelihatan tuh. Dapat. Oke.
Tuh, banyak tuh, besar-besar lor. Banyak lor. Banyak tuh, langsung banyak tuh. Oke, lanjut. Ngindek-ngindek. Kayaknya permainan di pinggiran lor. Nanti pecah nih kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kunjungan saya di Bendungan Kerak kali ini sudahi dulu. Kita lanjut kapan-kapan lagi kita ngonten di Bendungan Kerak. Oke, ini sebenarnya sudah kangen ini di Bendungan Kerak ini. Ya, harapan saya semoga Bendungan Kerak tetap untuk selamanya masih alami, asri, ikannya masih melimpah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.